Okay, bos. Okey, hari ini kita nak buka tadi first episode kita buat nawai dah nampak kesan bakar. So kita hari ni kita nak betulkan dia, nak buka dia punya flywheel ya. Okey, pertama kali kita kena ada Allen key. This is panggil Allen key one set untuk membuka dia. Allen key jenis macam ni. So sebabkan ni pun dah lari, kita kena centerkan dia dulu bagi tengah-tengah baru kita boleh buka. So kita ikhtiar insya-Allah lah buka. Kena centerkan lubang dia. Kotak nanti memang tak dibuka, nanti skru lurus lagi bermasalah. So kena satu-satu buka. Okey. Oh, nampak gayanya memang dah sengit tu, guna pecah je ni. Oh, ini betul-betul masalah ni. Okey. So kita nak cuba. Kita nak mencuba. Okey, mana yang kita boleh buka, kita buka dululah. Bukan senang benda ni. Tahap kritikal. Okey. Satu dapat lepas. Nampak gaya memang dia dah pecah dah ni. Sebab dia memang dah pecah habis. Ada lagi 6 biji. Ni skru dia memang berbahaya ni yo. Memang berbahaya, kena berhati-hati ni. Kalau loose ni, oh satu crank sub oh. Memang mimpi ngeri yo. Tengok dia dah tak alignment. Dia dah keluar. Langsung oh yo. Dia mencabar linda ni. Bearing dah pecah dah ni. So memang kena berhati-hati sangat. Okay guys, nampak gaya ada masalah ni. Memang satu masalah negara. Dia nak pecahkan dia ni, nak masukkan dia ni, memang masalah. Centerkan dia ni. Memang nak centerkan dia ni masalah ni. Nampak dia kesan ni, dah kena gosok ni. Nampak kesan dia, yang ni nampak ni. Flywheel ni dah slip. Tengok, dah kena gosok dah ni. Memang kena gosok ni. Ni lah masalah kita yang kedua. Cara-cara macam mana nak bukakan, nak keluarkan dia ni. Okay guys, saya ingat kita stay sampai sini dulu. Sebab benda ni tak mudah dan tak cepat. So janji kita dah tunjuk problem pertama, problem kedua dan dia lari. Kita ni dah cuba betulkan, nampak di sini. Nampak gap dia sangat kuat-kuat dia lari. So nak kena betulkan ni dulu, buka ni skru baru boleh. Kalau tak nanti memang akan bermasalah. Kalau tak nanti flywheel, crankshaft pula kena tukar. Hello, kita boleh tukar flywheel, nanti akan pergi merebak pada crankshaft. Ni lah yang berbahaya. Okay guys, sampai ini saja perkongsian saya hari ini daripada saya Azmi Tuan Garaj. Untuk khas untuk follower-follower dan pengikut-pengikut saya, terima kasih banyak-banyak. So sudilah untuk like, share ilmu yang saya tak seberapa ni. Jika ada kesalahan boleh tegur-tegur saya. Kalau ada kelebihan tu daripada Allah SWT. So kita cuba perbaiki satu per satu sahaja. Okay guys, terima kasih banyak. Sila like and share FB and Garage. Okay, terima kasih bos. Alright.